Halo semua, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue tak gak main apa-apa ya. Ini Minecraft ini cuma untuk pajangan muka gue yang ganteng ini ya, supaya mantap, biru-biru, hampir kayak ditonjokin guys, digebukin gitu sampai biru-biru. Jadi hari ini ya, seperti kalian lihat di judul ya, gue udah nyampe 6.000 subscriber. Mantap jiwa. Dan ya, dalam 6.000 subscriber ini gue mau ngadain Q&A kedua. Kenapa gak giveaway gak bang? Bang, kenapa gak giveaway? Ya alasannya itu karena gue belum ada duit banyak ya guys. Mungkin nanti kalau misalkan duit gue ada banyak gitu, gue mungkin ngadain giveaway. Tapi untuk selama ini kalian tolong ngertiin ya guys, karena gue ini lagi krisis ekonomi ya. Enggak lah, gue lagi mau nabung beli PC baru biar gak nge-lag gini. Yang biasa kalian lihat di video gue yang ini. Woi, slime yang berhujan-hujanan. Oh, no! What the f***? Nge-lagnya. Jadi ya begitulah ya. Dan juga ya guys, ini di channel gue lihat dah. Ini gila banget ya. Kayak maksudnya gue upload baru sehari, baru 12 jam malah itu. 1.4 ribu view, 1.9 ribu view, 1, pokoknya video-video gue tuh di atas 1.000 view. Itu untuk subscriber 6.000. Itu untuk subscriber segitu udah mind blowing. Mantap jiwa banget ya guys. Jadi terima kasih banyak ya guys sama dengan view-viewnya, dengan viewer-viewer gue yang setia. Dan ya, gue berterima kasih banyak ke kalian semua untuk nge-support channel ini, nge-support gue untuk ngadain YouTube juga. Dan berterima kasih banyak untuk si Nevin Gaming, untuk LSTL, untuk pertama untuk si Ikan ya, dia yang ngajakin gue pertama kali untuk nge-YouTube. Soalnya katanya pertama kali gue bilang, gue dibilangkan kayak apa namanya, Wevin, build tuh bagus tuh, lo harusnya buat YouTube tentang build aja. Terus gue pertama kali males gitu guys sebenarnya aslinya, kayak ya apa namanya, ntar juga kayak kurang laku lah kayak. Lagian juga gue ngomong tuh kurang lancar, tapi waktu udah lewat gitu udah berapa lama. Terus gue kan, kalian seperti kalian lihat tahu, pertama-tama gue mulai-mulai muncul-muncul di YouTube tuh gue nebeng di YouTube-nya Luis sama di YouTube-nya Alestial tuh waktu gue belum record sama sekali ya. Terus waktu gue lagi coba-coba record, gue ngomongnya tuh kayak gak jelas gitu ya di tutorial pertama gue. Jadi kalau ini ya, kalian lihat perbandingan gue ngomong sekarang dan gue ngomong yang dulu seperti video yang ini. Ya, jadi step pertama kita tuh mau buat fondasinya dulu ya. Itu sangat beda ya guys. Kalian lihat kan nih perbedaannya gimana? Kayak jauh banget ya, kayak dulu gue ngomong kayak gini nih. Ya jadi hari ini gue mau buat tutorial, jadi mulai pertama tuh harus begini. Ya kurang lebih begitu ya guys, jadi kan lucu gitu, aneh gitu, lu pada tutorial jadi kurang jelas. Dan ya, ini kenapa gue curhat gitu ya. Jadi oke guys, jadi kalau kalian mau ngadain lagi, mau ngikut Q&A ini, jangan lupa hashtag Q&A Azre ya. Pokoknya hashtagnya tuh gampang-gampang aja, kayak terserah lah, pokoknya mau hashtag Q&A, hashtag Q&A Azre, pokoknya ada hashtag Q&A nya gitu ya. Dan ya, ini aja dari video gue untuk hari ini, dan gue akan nunggu kalian untuk kasih-kasih pertanyaan-pertanyaan kalian supaya gue bisa jawab-jawabin ya guys. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.